Bagaimana caranya untuk tidak iri hati dan cemburu ketika melihat kesuksesan orang lain? Seseorang harus memahami terlebih dahulu bahwa iri hati dan rasa cemburu atau secara tidak sadar hanya akan membuatnya tidak mendapatkan kesuksesan yang ia sukai dan kehilangan hal baik yang telah ia miliki. Sang Buddha menganjurkan seseorang untuk mengembangkan mudita cita atau kesadaran untuk turut berbahagia terhadap kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Orang yang bermudita cita atau turut bahagia ini akan mendapatkan banyak kesuksesan, kebahagiaan, dan mampu mempertahankan semua hal baik yang ia miliki. Karena secara sadar ia menikmati pikiran turut senang akan kebahagiaan dan kesuksesan orang lain. Cara terbaik untuk mengembangkan mudita cita ini adalah dengan mengembangkan cinta kasih luhur setiap saat. Yuk follow Instagram Lokutara Dhamma dan berkembang bersama dalam Dhamma.